Oke, kemarin kita sudah unboxing tentang Advanced Coffee Maker. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana cara membuat kopi dengan Advanced Coffee Maker tersebut. Yang pertama itu kita isi air dulu. Ini kita jangan colokin steker ini ke sumber tegangan karena bahaya. Nanti kita lepas dulu. Kita isi, misalkan kita bikin sampai untuk 6 gitu kan, ini ada batasnya. Nah, kita isi di sini. Nah, ini ada batasnya nih. Misalnya di sini ada 6 gitu kan. Iya, tergantung kondisinya. Oke, maaf. Ini ada basah. Kalau usahakan jangan ada tetesan air dekat-dekat sini gitu. Karena kan ini namanya listrik, kita jaga safety-nya juga ya. Nah, kita ada. Nah, kemudian setelah kita isi air, ini sebelum untuk para pengguna pertama, sebelum menggunakan untuk membuat kopi itu kita harus isi air dulu, kemudian tanpa kita kasih kopi kita tutup, kita nyalakan sampai airnya masuk ke sini semua untuk membilas agar tidak ada zat-zat pengawet yang ada di alat ini gitu ya. Nah, ini tadi sudah saya bilas kebetulan. Nah, kalau sudah kita isi air, nah sekarang kita masukin kopinya menggunakan sendok takar ini. Nah, di sini saya menggunakan kopi dari Excelso Robusta Gold. Nah, ini tergantung apa, tergantung mau kopi apa macam-macam gitu kan, tapi saya lebih suka menggunakan Excelso Robusta Gold karena mudah di pasaran, di Indomaret, di Alfamart itu banyak sekali gitu kan. Nah, kita cari, misalkan tadi kita ada 6 itu. Nah, ini kita buka dulu. Kita pakai 2 sendok takar aja. Jadi tergantung kehitaman sama kepahitan kopinya gitu kan. Nah, aduh, agak susah nih. Kita taruh di sini kopinya lagi biar nggak terlalu bening kopinya ya. Kita harus, yang sukanya kopi pekat bisa banyak. Nah, kita taruh sini. Nah, kalau sudah kita tutup dulu kopinya biar aromanya tidak hilang. Nah, kalau semuanya sudah siap, sudah masukin air, sudah masukin kopi, tinggal kita tutup ya sampai bunyi klok gitu. Nah, baru kita hubungkan ke sumber tegangan yang di sini. Nah, kemudian jangan lupa hidupkan tombol on off yang di sini. Nah, ini otomatis dia akan berproses. Nanti sampai air di sini habis, akan pindah ke dalam teko sini. Nah, ketika sudah dalam pindah ke teko sini airnya habis, maka otomatis alat Advanced Coffee Maker ini akan berubah menjadi cold mode hangat. Jadi kita bisa menikmati kopi kapan saja. Nanti kita tunggu beberapa saat ya. Oke, kalau sudah, ini sudah bunyi, sudah terisi penuh, maka otomatis akan dalam beberapa saat kopi ini akan, alat kopi ini akan masuk kepada mode penghangat. Jadi kita bisa minum kopi kapan saja. Jadi dalam sebuah kopi ini kita nggak harus langsung habis gitu kan. Jadi kita bisa minum sedikit dulu kan, tapi ini akan selalu hangat. Nah, ini sudah mulai. Nah, itu artinya dalam mulai masuk ke mode penghangat. Artinya kopi sudah siap disantap dengan gula ataupun dengan creamer. Nah, untuk kopi, ya, kopi itu macam-macam jenisnya. Ini kalau kalau kita saya menggunakan kopi Excelso Robusta Gold. Nah, di sini itu kita bisa lihat nih ada body. Body itu ada kehitamannya berapa, tingkat keasaman yang berapa. Jadi kalau yang suka dengan asamnya tinggi, cari yang ininya. Jadi kalau yang apa? Kalau yang tingkat kehitamannya lihat di kata body atau acidity. Nah, ini tergantung. Nah, kopi Excelso ini macam-macam jenisnya, ada Arabica, ada Lampung dan sebagainya. Jadi tergantung selera seluruhnya. Oke, itu saja yang dapat saya tunjukkan cara penggunaan pembuat alat coffee maker ini dan menggunakan kopi Robusta Gold dari Excelso. Terima kasih. Selamat. Sampai jumpa.